kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 juga dirasakan di tenda pengungsian korban gempa Lombok. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menyemarakan hari kemerdekaan. Salah satunya adalah lomba. Lomba menggambar, mewarnai, lompat karung, dan menulis cita-cita mereka. Selain lomba-lomba tersebut, beberapa relawan juga membacakan dongeng untuk anak-anak dan diharapkan melalui lomba ini, anak-anak bisa melupakan tragedi gempa yang mereka alami dan bisa kembali tersenyum seperti biasa. Kalau dari relawan itu, khususnya buat adik-adik yang prasekolah, yang umur 4 sampai 15 tahun, itu ada lomba mewarnai untuk adik-adik prasekolah, habis itu ada lomba menggambar, ada juga lomba membaca dan menulis puisi, ada lomba menulis cerita tentang cita-cita, ada lomba estafet karet, estafet gundul, lomba makan kerupuk, sama lomba memindahkan bendera. Banyak, Mbak, ya? Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV.